lubang. Gak pernah disikat. Bang, jangan lupa. Oh iya. Sanitizer apa itu import ya? Ayo, para dongan, kita ketok. Kalau gak dibuka, rubuh ini. Kita gak dengar, gak bisa. Horas Indonesia, khususnya bangsa Batak, juga semua anak kosong-kosong Batak yang ada di Indonesia. Ya, kebetulan hari ini hari yang indah bagi saya, Sabtu yang indah bagi saya, yang mana saya kedatangan tamu. Tamu saya ini semua boleh katakan berempat ini dari kaulah muda lah, kaum milenial kata orang sekarang. Ya, ini salah satu Rina Sidalahi. Ini Rio Silalahi, Jinti Silalahi, Monica Kapan? Siapa? Simbolon. Campur ganti-ganti mereka kau. Simbolon udah tadi. Monica Simbolon. Jadi mereka ini latar belakangnya seorang penari. Sampai sekarang masih melatih penari. Sampai sekarang masih terus untuk artinya di acara-acara pesta ada tetap menari. Iya. Ah, ini lagi Silalahi. Dia ini sampai sekarang dari dulu dari mulai mendiang Pinsa Silalahi, pemilik Bragil Record masih hidup. Dia inilah salah satu pengelola sampai sekarang. Namanya pun Rio Bragiri. Nah, sampai sekarang dialah yang mengolah. Kalau ada di RBT kita, di HP kita, nah, dialah yang mengolahnya. Ah, yang memotong-motong lagunya ada di sini. Buka topik itu. Namanya Jerry Silalahi. Ah, ini kebetulan ada bakatnya di sampingnya dia nih, Monica Simbolon nih. Ah, ini namanya ini si Monica Simbolon. Dia juga seorang seniman, tapi sekarang selama ini tidak tersalurkan. Jadi mereka berempat berembuk bisik-bisik pagi siang malam yang 2 bulan ini. Mereka mau membentuk satu konten ataupun YouTube official. Mereka mau beri nama apa? Sama-sama kalian bilangnya. Tok-tok. Keren kan? Tok-tok Horas, belum ada dulu. Mereka yang pertama-tama, mereka lah perdananya. Mohon doa ya, nanti kalau sudah mereka ya berkentayangan di HP saudara, jangan lupa di like ya, di like. Di apa dong? Di suka ya? Di apa loncengnya itu, loncengnya? Subscribe ya? Oke, kerja sama yang baiklah kita. Ini semua artinya mewakili Raposo Batak yang ada di Indonesia. Ya, ide mereka ini cukup cemerlang bagi saya. Terus terang, saya dari hati yang tulus mendukungnya. Saya sebagai salah satu seniman Batak, yaitu ini sebuah aktor, apa katanya, apa kau bilang, mendukung rencana dari mereka. Bagi saya, ini adalah positif. Oke? 1, 2, 3, salam Tok-tok Horas. Salam Tok-tok Horas! Ha ha ha.